Yang saya hormati Tuan Pengerusi Majlis, Panel Hakim yang berpegang pada prinsip keadilan, penjaga masa yang taat, seterusnya hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafizul Iqbal bin Muhammad Hafiz dari SMK Nilai Impian. Berdirinya saya pada hari ini untuk menyampaikan syarahan yang bertajuk Kepentingan Menyambut Sambutan Hari Kemerdekaan. Asal-usul istilah merdeka ditakrifkan daripada bahasa Sanskrit Mahardika yang membawa makna kekayaan, keagungan dan kekuasaan. Istilah kemerdekaan digunakan untuk membezakan dengan penaklukan yang merujuk kepada sesuatu kawasan sebagai wilayah yang dikawal oleh sebuah kerajaan luaran dari segi politik dan tentera. Persekutuan Tanah Melayu telah mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Tarikh keramat ini merupakan tarikh hari kemerdekaan yang disambut oleh seluruh rakyat Malaysia pada setiap tahun. Hadirin dan hadirat yang dikasihi, pada era globalisasi ini, sambutan hari kemerdekaan adalah untuk meraih pencapaian yang telah dicapai oleh negara sejak lawangan kemerdekaan menggegar stadium merdeka pada ketika dahulu. Hal ini demikian kerana semasa zaman penjajahan, masyarakat telah dibezakan kedudukan sosioekonomi dan mewujudkan jurang perbezaan antara kaum dan bangsa yang duduk di bawah satu rumpun yang sama. Setelah kemerdekaan dicapai, para pemimpin dan masyarakat tempatan telah berjaya membawa kemajuan dari pelbagai segi. Tamsilnya, seperti kemampuan tenaga kerja tempatan telah menarik pelabur-pelabur asing untuk merancakkan kemajuan negara dan memberikan keuntungan dalam bentuk kehidupan yang lebih baik. Dalam masa yang sama, sambutan Hari Kemerdekaan adalah penting sebagai tanda menghargai perjuangan tokoh-tokoh kemerdekaan terdahulu. Mungkin sukar untuk generasi masa kini untuk merasai pengorbanan tokoh terdahulu, tetapi mereka boleh mengambil pengajaran dan mempraktikkan nilai-nilai murni yang menjadi teras kepada perjuangan menuntut kemerdekaan negara. Sebagai contoh, mereka boleh membuat lawatan ke muzium dan tempat-tempat bersejarah seperti Tugu Negara, dapat membantu anak-anak muda memahami dan mempelajari sejarah terdahulu supaya mereka tidak mengulangi kesilapan masyarakat terdahulu apabila mereka menjadi pemimpin negara pada masa hadapan. Hadirin dan hadirat yang dihormati, di samping itu, perpaduan antara rakyat juga akan lebih kukuh dengan menganjurkan sambutan Hari Kemerdekaan. Negara yang harmoni dan sejahtera hanya akan dapat dibentuk jika semua kaum dapat bersatu padu, bekerjasama dan bertoleransi. Melalui sambutan Hari Kemerdekaan, semua kaum dapat berkumpul bagi meraihkan Hari Kemerdekaan negara yang dicintai dan bermuhasabah diri bahawasanya nenek dan moyang kita dahulu bersikap terbuka dan harmoni dalam masyarakat yang berbilang kaum. Akhir sekali, sambutan Hari Kemerdekaan adalah penting bagi menyemai nilai patriotisme dalam diri setiap masyarakat konvensional hari ini. Nilai cinta akan negara ini penting supaya rakyat sentiasa sedar dan melindungi kedaulatan negara daripada ancaman musuh dan sebagainya. Sebagai contoh, media massa boleh memainkan peranan dengan menyiarkan filem atau drama dan lagu-lagu patriotik di media perkongsian sama ada televisyen atau aplikasi penstriman video. Selain itu, sambutan Hari Kemerdekaan di peringkat sekolah dan institusi pengajian juga penting kerana generasi muda adalah tunjang masa hadapan negara. Persis kata bahasa Melayu, melentur uluh dialah dari rebungnya. Hadirin dan hadirat sekalian, sebelum kaki melangkah keluar meninggalkan bersadar hujah, saya ingin mengambil kesempatan menyusun 10 jari memohon ampun jika ada keterlajakan kata dan kekasaran sebentar tadi
Semoga kita berjumpa di masa akan datang. Yang baik datang darinya dan yang buruk itu datang dari hilaf saya sendiri. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.